ada temennya ya. Aduh, gimana lawannya ini? Okay, nice. Okay, nice, pemirsa. Satu kali take doang ya. Nice lah. Ini nih. Kelabang itu tuh ya. Bisa ini bisa situ. Oke. Okay. Kita borok kepalanya. Wah. Gerakannya lambat tapi bahaya ya pemirsa ya. Whole team mobbing, when I come around, got the whole thing wobbing, wob, wob, wobbing, wob, wob, wobbing, when I come around, got the whole thing wobbing. Mirsa, kembali lagi bersama saya ya di sini ya. Kemarin kita sudah melawan Guardian Ape ya di sini ya, untuk rekap bentar ya, sini ya. Dan kita sudah mengambil item flower ya, yang dibutuhkan Lord Kuro ya, untuk apa, memutuskan immortality ya, untuk memulai ritual ya. Dia membutuhkan 3 item ya. Dan juga kita sempat mengambil dry fruit ya, kalau nggak salah ya. Ya bener nih, dry serpent ya. Ini kita melewati ular ya. Dan sampailah kita di sini gitu. Dan kita juga sudah melawan bos ini ya. Bos yang ada di Asina Depths ini ya. Dan mari kita lanjutkan pemirsa. Di sini saya juga sudah mengupgrade-upgrade ya, maksudnya farming-farming kecil ya di sini ya, untuk membuka skill-skill yang belum saya pelajari mungkin. Dan kita akan melanjutkan saja pemirsa di sini ya. Kita ke sini kemarin kan. Ke sini ya. Oh, ke sana. Salah pemirsa. Ke sini nih ada orang ya. Oh, ini ada bagian dari Gunfort ya. Wow. Manic katanya. Oke, pemirsa. Kayaknya kita di sini disuruh lawan bos lagi ya. Wah, suruh lawan gorila itu gede lagi. Aduh. Sebentar pemirsa ya, saya pakai senpoki. Coba. Oh ya, saya pakai ini, kita persiapkan dulu ya. Dia kan teror ya. Oke. Oke, ini kita ganti deh. Jadi Ako Sugar. Pertama kita dulu pakai dulu Ako Sugar-nya ya. Oke. Kita siap melawan dia ya. Wah, lawan dia lagi. Kita sudah mengetahui pergerakannya saya, jadi cukup mudah yang melawan dia. Oke, okay. Nice. Sebenarnya ini bos cukup mudah ya, kalau kalian tahu edge. Kalian tahu ini ya, apa namanya, pergerakannya ya. Phase pertama kelar. Kita bisa cicil. Oh, bisa kita cicil. Udah mau ngapain nih? Ada temennya ya. Aduh, gimana lawannya ini? Dulu kali ya, kita sikat.
susah tapi. Wih, dua-duanya ya. Mantap. Oke. What? Gila. Diamuk saya, diamuk. Astaga. Diamuk ke saya punya saya. Waduh, ribet banget ya. Saya serang satu, yang satunya ngamuk. Astaga. Saya jadi nggak fokus ini. Astaga, untung aja. Nice. Oke, yang satu clean. Wait. Fokus juga, ready. Oke, dia try. Pemirsa, oke, nice pemirsa, satu kali take doang ya, nice lah. Ini nih kelabang itu tuh ya, bisa ini bisa hidup lagi ya. Oh, bisa ditusuk lagi pemirsa. Memory headless. Rebit. Oke, okay. Rebit lagi dapat 2 pemirsa. Wow. Immortality suffered. Oke, okay, nice. Apa nih? Best Owl Ninjutsu. Oh, jadi ini kita bisa lihat blow musuh melewati belakang lalu seperti memberikan buff ya, buff ke pedang kita ya. Oke, okay, nice. Tapi membutuhkan spirit emblem yang enggak sedikit ya. Banyak banget. Oke, okay, ini kita gabungkan lagi supaya vitality menambah. Oke. Okay. Kita melanjutkan perjalanan lagi pemirsa ya. Oke. Kita ke sini. Sini ini kemana ya? Wow. Ada apa ini? Masih nyangkut. Mati tuh. Oke, ini kita di mana ya? Oh, ada idol, nice. Kita duduk di sini dulu. Rest. Oke, kita di mana ya? Hidden Forest, hutan tersembunyi pemirsa. Wah, kita di tempat baru lagi pemirsa ya. Kita di sini biasa ya mengeksplor dulu kali ya tempat baru ya. Ada ayam, astaga. Oke, okay, Mibu Balon. Oh, saya mau nyobain ninjutsu yang baru kali pemirsa ya. Coba gimana sih maksud dari ninjutsu ini. Oke, okay, kita ke belakangnya dulu. Oke, okay, pakai. Wow, keren ya pemirsa ya. Wih, mantap. Ada apa nih? Musuh
I speak height in Abaddon Temple up ahead. Oh, dia membicarakan tentang Abaddon Temple ya. Apa itu maksudnya? Mungkin di Abaddon. Cepet banget buffnya habis ya. Ah, gak worth it ya pemirsa ya. Tapi mungkin damage-nya sakit kali ya. Apa gimana sih? Gak ngerti juga pemirsa. Ini kemana lagi kita ya? Coba sebelum kita kesana, kita sini dulu mungkin ya pemirsa. Kesana ya, saya mau kesana coba ya. Bisa gak ya? Oh, bisa pemirsa. Oke. Snapseed. Kemana lagi nih? Ini kemana lagi ya pemirsa ya? Sepertinya saya salah pemirsa. Tadi harusnya ke samping situ ya. Coba. Lewat sini bukan? Oke, lewat sini bener pemirsa ya. Bener gak ya? Saya mau explore bagian sana dulu ya. Soalnya besar sekali ini tempatnya pemirsa. Dan banyak kabut begini ya. Jadi susah saya. Oke, saya kesana. Kesana dulu ya, kita ulangi pemirsa ya. Oke. Nah, maksud saya kesini pemirsa. Sana ada apa ya? Coba kita lihat. Wuts! Hampir jatuh saya. Kita kesini dulu kali ya. Wow. Ada bos pemirsa. Kita pakai ini aja ya pemirsa ya. Kunai. Astaga, jadi curiga kan dia. Ini pelakunya. Aduh, jadi curiga deh pemirsa. Aduh. Coba ya pelan-pelan ya. Eits. Aduh, dia curiga pemirsa. Kita lari dulu kali ya. Kita reset dulu. Kesini dulu. Kita reset dulu ya. Lumayan prebit. Oke, udah kereset ya pemirsa ya. Kita diet low ya. Pelan-pelan, ntar dulu. Sebentar, pelan-pelan pemirsa. Sebentar, dia dimana tuh? Dia dimana dia? Oh, dia disitu. Oke. Kita diet low. Kita borok kepalanya. Tersikat. Damage-nya gede banget ya pemirsa ya. Wah, ini poison ya. Eits. Hampir pemirsa ya. Kita kesana yang sekarang ya, ke tempat tadi. Kita ke atas coba ya, kita lihat-lihat dulu di sekitar sini pemirsa. Sebelum itu ya, baru nanti kita kesana ya. Ada apa sini? Lamp of Wax. Oke. Ini kita kemana ya? Oh, ke atas itu dulu kali coba ya. Ada apa sih di situ?
Bisa masuk ke dalam nggak? Bisa nggak? Oh, bisa ya pemirsa ya. Ada apa di sini? Lawan bos lagi pemirsa. Kita take down. Miss Nobel. Gampang banget. Lamp of Grave Wax. Kayaknya buat materi lihat upgrade juga ya pemirsa ya. Upgrade tools. Ya, Sariku Sugar. Oke. Oh, jadi dia itu mengubah tempat ini menjadi ini ya pemirsa ya, apa? Putih ya. Kayak berkabut begitu. Jadi kita jadi susah melihat ya. Semacam kekuatan magic gitu ya. Aslinya seperti ini ya. Heavy coin purse. Oke, okay, nice. Kita hunting-hunting di sini dulu pemirsa ya. Bite down. Oke, di sini ada item banyak banget ya. Adamantite scrap, oke. Okay. Coba kita ke sana ya. Di sini oke, okay, udah clear ya. Oke, okay, di situ ada item, di sini ada item juga. Ya, Sariku. Oke. Okay. What? Oh, ada Headless lagi pemirsa. Coba ya kita lawan ya. Headless itu pakai ini ya pemirsa ya. Divine Confetti. Oke, okay, kita pakai Divine Confetti ya. Oke, okay, pertama ini Divine Confetti Archiving Agent. Oke, okay. What? 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 Wah, gerakannya lambat tapi bahaya ya pemirsa ya. Boleh nahan. What? Saya lupa ada teror ya. Nice. Oke, kita heal dulu. Pacifying Engine. Astaga. Event kompetisi saya habis. Astaga. Hampir saya digrab. Ush. Okay, nice pemirsa, bisa. Selama ada Divine Confetti pasti bisa ya. Gachin Spirit Fall. Oh, ini buat sama kayak gachin itu ya, gachin sugar ya. Jadi dia kayak ada sejenis ini ya, apa namanya? Seperti ini kayak aqua sugar, ini aqua spirit fall. Jadi ya, ini bukannya item ya, jadi ini kita bisa memakai invariable ya, maksudnya kayak makainya sesuka hati kita gitu dengan menggunakan spirit emblem cost. Kalau ini kan item ya, seperti itu pemirsa. Oke, okay, dapat lamp fat wax. Oke, okay. Ini banyak banget item ya. Balon scrap iron pellet. Nice. Oke, Headless sudah kita sikat. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke sana kali ya.
Oh, ini belum saya explore juga sudah bagian sini. Oke, itu kan tempat kita yang pertama ya. Idol pertama ya. Oke, kita ke sana. Selanjutnya nanti saya paling di episode selanjutnya paling ya saya mungkin melawan bos yang kegelapan lagi yang waktu itu saya sempet skip ya karena nggak ada divine confetti. Sekarang kan udah lumayan ya divine confetti saya ya berkat saya hunting ya menggunakan bell demon ya. Kalau hunting pakai bell demon sama mibu ya itu lumayan juga pemirsa, banyak dapatnya, dapat XP kah, kalian mau ngehunting item juga bisa, ada mibunya sendiri ya warna biru kalau nggak salah. Ini kita makin dalam. Wow, astaga, ini kita lewatin aja bener saya soalnya di atas nggak enak. Aduh, ngeselin sih ngeselin. Kita rest. Oke, nice.